Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan El Syafa. Sekarang El Syafa akan memberikan tentang sebuah pasar tradisional di daerah Bogor, tepatnya di daerah Kampung Sawah, Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Yang berada di kaki Bukit Gunung atau Bukit Nyungcung. Jika kita menuju dari arah Ciseeng Bogor, kita disuguhi dengan pemandangan perkebunan singkong dan pemandangan perbukitan, dan juga turunan menuju jembatan yang bernama Jembatan Gerendong. Jembatan ini menghubungi dua daerah, Rumpin dan Ciseeng, yang dibelah oleh Sungai Cisadane. Setelah lepas jembatan, kita disuguhi jalan menaik. Nah, pasar tersebut ada di sebelah kiri. Pasar Nyungcung ini masih menyungsung aturan tradisi, yaitu buka di hari tertentu saja. Sehabis kantor desa Kampung Sawah, kita masuk gang ke pasarnya. Dari sini kita bisa melihat sebuah bukit menjulang ke atas yang bisa atau biasa disebut dengan Gunung Nyungcung. Seperti hari Selasa, Kamis, dan Minggu. Itu pun sampai kisaran jam 12 siang saja. Berhubung kita kesininya jam 1 siang, maka kita hanya bisa melihat kios-kios yang sudah banyak yang tutup. Hanya beberapa kios saja yang masih dalam kondisi dibuka. Di pasar ini menjual seperti pasar biasanya, seperti sayuran, sembako, pakaian, dan lain-lain. Ada juga hewan-hewan ternak petani di sini. Jika mau berkunjung dan belanja di sini, disarankan untuk di hari-hari pasar ya. Selasa, Kamis, dan Minggu sebelum jam 12 siang. Untuk letaknya, sudah bisa menggunakan Google Map. Itulah sedikit informasi yang El Syafa dapat sampaikan terkait pasar Nyungcung. Pasar yang masih mempertahankan tradisi di wilayahnya.
Terima kasih, silahkan berkunjung dan belanja. Jangan lupa share, like, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.